Halo sahabat Pelora, jadi hari ini saya sedang berada di hutan Kota Ketapang. Jadi hutan Kota Ketapang ini merupakan salah satu kawasan terbuka hijau yang ada di Kota Ketapang. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat ada jenis apa saja sih yang ada di hutan Kota Ketapang ini. Pada penasaran kan? Yuk tetap ikuti kami. Ya teman-teman, jadi saya mau cerita sedikit tentang hutan Kota Ketapang. Jadi untuk tipe habitat di hutan Kota Ketapang ini, kalau kita lihat berupa hutan rawa. Jadi saya pikir karena ada pengaruh pasang surut air laut, sehingga jika musim pasang hutan Kota Ketapang ini akan terendam air, dan jika musim surut hutannya akan kering. Seperti ini kawan-kawan. Yuk tetap ikuti kami. Jadi ini salah satu ciri dari hutan rawa, yaitu dengan tipe akar napas. Secara ekologi ini untuk mempermudah tumbuhan dalam memperoleh oksigen. Jadi dia beradaptasi sehingga akarnya itu membentuk perakaran seperti ini, yang kita sebut akar napas. Teman-teman, ini salah satu jenis pohon yang umum ditemukan di hutan rawa, yaitu jenis rambai hutan atau dalam istilah botanisnya itu Bacaurea. Ini salah satu jenis Bacaurea, Bacaurea bracteata, teman-teman. Jadi jenis-jenis ini sangat umum dijumpai di hutan rawa. Secara ekologi juga jenis ini menjadi pakan bagi hewan-hewan yang ada di hutan rawa. Nah, ini ada yang menarik, teman-teman. Salah satu jenis meranti yaitu Soraea parvifolia. Sekedar informasi teman-teman, jadi hutan Kalimantan ini umumnya itu didominasi oleh jenis-jenis Dipterocarp. Namun jenis-jenis Dipterocarp ini, yaitu jenis-jenis meranti-merantian, sudah mulai langka. Tapi di sini kita bisa menemukan satu jenis meranti, Soraea parvifolia. Di sini cukup besar diameternya, teman-teman. Di sini kita juga bisa menemukan jenis pohon rengas atau gluta rengas. Jadi jenis pohon ini juga merupakan ciri khas dari hutan rawa.
Nah, jenis pohon ini sangat berbahaya, teman-teman. Kalau kita terkena getahnya atau daunnya itu sangat gatal sekali. Nih, teman-teman bisa lihat pohonnya.